Manajemen Rumah Sakit Semen Padang menutup sementara operasional rumah sakit pasca ledakan yang terjadi pada Selasa sore 30 Januari. Pejabat Humas Rumah Sakit Semen Padang Dewi Nensi Putri di Padang Rabu 31 Januari mengatakan, total pasien di rumah sakit saat kejadian mencapai 108 pasien. Mereka langsung dirujuk ke sejumlah rumah sakit yang ada di Kota Padang. Terkait pasien rawat jalan yang harus menjalani pengobatan lanjutan, Dewi menyebut pihaknya telah menyediakan pusat layanan informasi yang akan membantu pemindahan rujukan pengobatan ke rumah sakit lainnya. Ada sebagian yang pulang. Ini kita hari ini lagi mau koordinasi ke masing-masing rumah sakit yang kita lakukan kunjungan kemarin untuk koordinasi bagaimana kondisi mereka. Itu layanan informasi kita, Pak. Jadi kan pastinya pasien-pasien butuh informasi ya. Kalau dia pengobatan lanjutannya bagaimana, proses rujukannya bagaimana. Nah, ini kita sediakan informasi. Sampai kapan itu akan kita buka? Selama proses ini belum selesai. Selama kita masih belum akses ke dalam. Di samping itu, Dewi menyebut 7 korban yang terkena pecahan kaca saat ledakan saat ini telah diizinkan pulang setelah mendapatkan perawatan di beberapa rumah sakit. Diketahui ledakan terjadi di Rumah Sakit Semen Padang pada Selasa 30 Januari pukul 15:53 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu merusak fasilitas selasar rawat jalan serta bagian poliklinik rumah sakit yang berada di lantai 1. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kebanyakan gua.